Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Asmara Dua Dunia yang tayang pada hari ini 19 Maret 2022 episode 17. Kali ini mendengar pernikahan Kirana dan juga Niko gagal. Kali ini pula amarah juga terjadi pada ayah dari Kirana itu. Mendengar pernikahan sang anak gagal, kali ini benar-benar ayah Kirana sangat marah dengan Niko karena meninggalkan pernikahannya dengan Kirana begitu saja. Hingga kali ini terbesut di hati sang ayah Kirana ingin membalaskan dendam dan rasa sakit hati anaknya tersebut kepada Niko. Dan benar saja kali ini setelah mengintai keberadaan Niko, ayah Niko pun kali ini begitu saja menyerang Niko yang ada di hadapannya itu. Ayah Kirana pun kali ini benar-benar meluapkan kekesalannya terhadap Niko karena telah menghancurkan hati anaknya itu. Kirana rela menjadi seorang vampir demi Niko. Namun Niko menyia-nyiakan Kirana begitu saja. Itu yang benar-benar membuat ayah Kirana marah besar terhadap Niko. Sampai pada akhirnya kali ini terlihat perkelahian antara Niko dan juga ayah Kirana itu. Namun sepertinya ayah Kirana tak memiliki cukup ilmu untuk melawan kekuatan Niko itu. Dan nampaknya pula kali ini ayah Kirana gagal untuk membalaskan dendam anaknya terhadap Niko tersebut, karena memang benar-benar ilmu Niko lebih tinggi dibandingkan dirinya. Hingga pada akhirnya kali ini pun ayah Kirana memikirkan untuk mencari ide lain selain menyerang Niko. Yang sebelumnya kali ini ayah Kirana menyerang Niko namun gagal karena belum cukup ilmu, terbesut di hati ayah Kirana untuk mencari jalan lain untuk membalaskan dendam dan rasa sakit hati anaknya itu. Wah, kira-kira apa yang akan dilakukan dan direncanakan ayah Kirana kepada Niko ya guys, setelah kali ini Niko telah menghancurkan hati Kirana. Makin penasaran dengan episode hari ini, jangan lupa saksikan terus sinetron Asmara Dua Dunia setiap hari ya guys, dan sampai jumpa.